macam mana boleh dia macam ni? Tak payah nak angkat barang berat-berat. Itu bukan kerja kamu pun. Tak payah nak tolong-tolong orang. Tolonglah. Tak payah, tak payah nak buat kerja-kerja yang menyusahkan diri ni. Uncle, bukan apa. Aduh. Dara kenalah dengan cakap bos kan. Takkan Dara nak lawan cakap bos. Lagipun Dara sedar. Dara cuma kuli je kat sini. Minta tolong aku? Tak faham. Apa kena-mengena kau nak minta tolong dengan barang-barang ni semua? Aku nak minta tolong kau ajar aku masak. Boleh? Ha? Ajar kau masak? Aku tak reti masak. Lagipun, kau tengok je lah YouTube. Macam-macam resepi ada kat dalam tu. Heh? Susahlah. Aku tak reti masak. Sini ikan pun tak reti. Kau kawan aku tolonglah. Tak macam ni. Apa kata kau minta tolong orang lain? Minta tolong Cik Malah? Ha, dia mesti nak ajar kau. Lagipun hari ni aku cuti. Aku nak rehatlah. Haris! Ha? Kenapa? Kau nak minta cuti lagi? Tak dapat. Kau try hari lain. Kau ni tak babil lah nak sekat jarak. Kau tengok muka aku ni apa? Ha? Suka potong kerja? Ha? Memanglah. Muka tak boleh bagi muka ni. Tak, sekarang aku dah cakap pasal awet KL kau. Boleh tak kau suruh dia balik KL? Ha? Sebab sekarang ni, aku percaya dia bukannya ada hal penting pun kat kampung ni. Aku rimas dengan dia, faham? Atira ke? Yelah, siapa lagi? Dia tak dapat cari kau, dia cari aku. Kau ingat apa? Aku ni PA kau. Dahlah aku kena kerja sini menghadap kau. Sekarang ni aku kena menghadap pula awet KL kau tu. Okay.